Assalamualaikum, hai 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 semuanya, sahabat explore dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Wirda Pamungkas, dalam acara Seruni Explore. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim mencoba mengulas wisata bersejarah yang terletak di selatan kota Karawang yang bernama Gempol Ngadepa. Tahu nggak guys, perjalanan dari pusat kota Karawang menuju Monumen Gempol Ngadepa kurang lebih 2 jam. Gak usah khawatir, di tengah perjalanan kalian akan disuguhkan dengan panorama alam yang indah dan pastinya akan menjadikan perjalanan kalian menyenangkan. Namun sayangnya, sedikit lagi menuju lokasi, jalan yang kami lalui cukup terjal dengan medan yang berbatu, membuat kami harus berhati-hati agar tidak jatuh. Tak lama setelah melewati jalan yang berbatu, akhirnya kami sampai di tempat yang kami tuju, yaitu Gempol Ngadepa. Saya sekarang sedang mencoba untuk mengeksplor situs sejarah yang ada di Karawang Selatan, yang tepatnya di Desa Cipulasari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Jadi tunggu aja keseruannya, yuk. Nama Gempol Ngadepa sendiri berasal dari dua kata yang memiliki arti dari kata gempol artinya pohon dan ngadepa yang diartikan dalam bahasa Indonesia yakni tiarap. Sekarang saya sudah ada di wisata sejarah yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini adalah Gempol Ngadepa. Ikuti saya tetap di Seruni Explore. Karawang sendiri dikenal memiliki julukan kota pangkal perjuangan. Sesuai namanya, kota Karawang memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perjuangan para pahlawan. Tidak heran, aneka jenis monumen bersejarah pun bisa ditemukan menghiasi kota Karawang. Bukan cuma untuk mempercantik kota, monumen-monumen ini juga berfungsi sebagai pengingat peristiwa bersejarah yang cukup menarik untuk diulas. Sedikit penjelasan dari Gempol Ngadepa ini, di sini ada beberapa penjelasan yang akan coba saya bacakan mungkin ya. Jadi di sini itu adalah monumen Gempol Ngadepa. Di sinilah 48 prajurit Batalion Darsono atau Engkau gugur akibat serangan udara dan darat pasukan Belanda pada tahun 1948. Di sini ada beberapa kejadian yang dirangkum di dalam sebuah situs sejarah ini, dan di sini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tergambarkan, peristiwa dulunya yang tergambarkan, sejarah atau peristiwa pembantaian yang terjadi ketika itu. Jadi di sini kita bisa berada di zaman itu ya. Jadi kita bisa melihatnya di sini. Jadi ini adalah sejarah. Salah satu monumen yang berdiri kokoh dan mempunyai sejarah panjang menjadi saksi bisu terjadinya peristiwa penyergapan Belanda kepada pasukan Republik. Di sini pun kental sekali dengan perjuangannya. Di sini kita ada Salam Merdeka ya. Terus kita selalu ingat, kita itu dimanapun berada, kita tuh harus selalu menjaga kebersihan. Nah, di sini pun ada. Nih, jagalah kebersihan. Jangan naik si patungnya. Jadi buat sahabat-sahabat di rumah, jadi jangan sampai ketika kita di suatu
situs sejarah, wisata sejarah ataupun apapun itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan ketertiban dan selalu mengikuti prosedur yang ada di tentunya di lokasinya ya. Para pejuang yang gugur digempur dari darat dan udara kemudian dimakamkan secara massal tepat di samping monumen yang didirikan oleh Mayjen Tayo Tarmadi pada 13 Juli 1986. Oke, sahabat Explore, sekarang saya sudah ada di pemakaman beberapa prajurit yang gugur di saat kejadian itu. Jadi, mari kita sama-sama mendoakan para pejuang kita yang telah gugur di medan perang. Situs sejarah yang dilatari agresi militer Belanda II yang berlangsung antara tahun 1946 sampai 1948. Situs ini dibangun antara tahun 1978 sampai 1980 pada masa Mayjen Tayo Tarmadi diminta Kodam 3 Siliwangi. Monumen Gempol Langadepa sebagai bentuk bukti penghargaan bahwa ada nilai perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara karena tidak sedikit pejuang yang gugur dalam pertempuran di Karawang Selatan. Dibangunnya monumen tersebut untuk mengenang gugurnya 1.000 orang dalam peristiwa tersebut. Mereka yang berasal dari Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Rakyat yang ada di bombardir Angkatan Udara Belanda, termasuk 40 prajurit di bawah komando Kapten Darsono. Setelah berjalan-jalan dan bersantai, menikmati keindahan alam yang Allah berikan, tak terasa hari pun mulai sore dan langit pun mulai gelap. Kami pun segera bergegas meninggalkan tempat ini karena jalan yang kami lalui cukup curam agar sebelum hujan sudah sampai ke perkampungan. Oke, sahabat Explore, sekarang saya sudah tadi main-main di wisata di Gunung Bawang ini. Hari udah makin sore dan ini juga udah mau hujan, jadi saya pamit. Tapi jangan lewatkan Explore lain yang akan saya bagikan selanjutnya, oke? Tunggu selanjutnya. Mungkin Explore kali ini cukup sampai di sini dulu ya. And terima kasih ya sudah stay tune di Seruni Explore. Next kita jalan-jalan lagi dan tentunya masih banyak tempat-tempat wisata yang menarik di Karawang yang akan kami kunjungi. And dadah.